Mas Tatang. Yo, kita ketemu lagi Johnny Kemon. Sekarang kita sudah di Taman Safari. Kurang, tapi banyak banget. Nah, jadi guys. Loh, kok tiba-tiba gelap ya? Okay. Nanti gue bakal nge-shoot hewan-hewan yang mungkin tidak ada di pelajaran hewani dan nabati. Halo Tatang, halo. Mas Tatang. Oke, lo selo Astuti. Kita akan tetap stay di sini. Kelompok bertopi. Aduh. Mang wortel mang. Lah, Gita berarti masuk dong. Gita bayar ya? Masuk uang. Nanti live itu pokoknya di rumah semua. Pan, nah belakang. Sekarang itunya tinggi badan. Sedih banget sih hidup lah. Masih jomblo. LDR. Oh, LDR. Kasian banget loh. Cakep. Lek turun aja, Lek. Susah nih. Beren sini, kerja, Pak. Oh, beren sini, Pak. Ya, Pak, saya debit. Debit ya, tapi debit. Bisa debit. Bisa debit ya. Oke. Okay. Oh, kirain bayarnya gesek sama bapak. Iya kan, bener kan, Bang? Ah, gimana bapaknya enggak bener, coy. Lagi ditempelin tiga-tiganya di sini. Sebenarnya yang itu plafonnya tuh. Apanya tuh? Oke, ini ada namanya binatang si Yamang. Tiga mobil, Pak. Nggak boleh, Mas. Boleh. Ntar ya, saya hitung lagi, ya. Oke. Okay. Iya, kan dia autofocus. Kalau kamera digital enaknya gitu. Saya kasih per mobil ya, tiketnya kan? Oke. Okay. Kalau makan ada mencicipi kata saya di mandiri. Depan siapa, kita atau abang atau Lae? Sama aja. Tapi biar mereka aja ke depan biar bebas. Iya. Lae. Oh, untuk masuk susunannya, Bang? Heeh. Si Edi paling depan, okay. Bang iya. Jai tengah, kita paling belakang. Oke. Okay. Enggak, taranya ini. Si Lae masih di depan lah, bilang. Lae di depan, Lae katanya tuh di depan. Kok si Lae gak langsung ke depan sih? Kenapa? Udah. Ah. Ayo, Lae, ayo. Ya. Ayo, maju, maju. Maju, maju. Sabar ya, Bang. Aduh. Nih, bro, itu mertua gua, bro. Ini siapa nih? Foto situ, aduh, ada mobil. Iya, ada mobil. Itu sorot deh. Iya nih warung ini. Hah? Bisa lo pegang ini? Ica lah. Ini sama aja. Apa? Belum bang. Biasa kalau macan baru tutup ini. Iya. Iya. Karena ada apa kan? Gerbang pemberitahuannya kan? Di gerbangnya kan? Cek di
liak pun harus ditutup. Oh, tutup Flamingo. Flamingo ya? Flamingo. Gita! Gila sih rumah itu. Kayak Tarzan. Gajah. Namanya apa? Hai. Banyak kok. Coba iya, banyak banget yang itu ya. Kecil-kecil. Oke, kita ketemu kali ini dengan rusa. Rusa atau kancil ini? Rusa. Oh, rusa. Nih, iya, terus sebelah sini nanti juga ada kok, Lius. Kanan kiri kok dia. Oke. Ntar bilang sih, ya, kalau mau. Dibuka aja, Le, sunroof yang belakang. Sunroof ya. Jangan semuanya ya. Gue turun langsung. Gue tinggal di mobil gue kalau ada uang benar. Daniel. Sorry, kuda ini turun ke jalan. Nah, ini baru binatang. Apa nih, Bang? Kalau ada air ini. Beriak ya? Itu beriak tuh airnya tuh. Biasanya binatang buas biasanya. Beriak tuh gerak airnya. Oh, itu. Ini kudanya coy. Wah, ngawir. Ini kudanya tuh keluar dia. Ini kudanya. Ini kudanya.
Camel. Udahnya. Oh ini udah. Ini apa? Unta apa kan? Tapi dari apa sih, Be? Bukannya kalau kamel nggak begini ya, bang ya? Ada dua. Sini. Defend berani. Dapet gitu dua. Ini sekarang mortalnya kecil. Oh, dapet juga ya. Si bapak juga keluar. Jangan. Ya apa tuhan masih ada juga. Kasian deh dari tadi. Tidak, saya tidak mau ya. Ini kan gak nyampe. Ah, lempar aja gue dong. Apa kata si Jan? Ah, lempar aja gue dong. Ininya sudah tua kali itu. Oh, kalau laki-laki itu ya? Ini kayak ini kijang lah, bukan rusa. Ini namanya rusa timur. Belum rusa monas. Oh, tuh dari naik tuh dari gajah tuh. Ini rusa monas nih, rusa monas. Namanya rusa sambar. Hati-hati di sambar. Ayo. Ih, tapi bau juga ya. Iya, bau banget ya. Bau ini, bau. Tapi kalau ke kandang hewan macan, gimana dia? Nanti itu ada peringatan. Enggak, ditutup pintunya kan? Trek gajah enggak? Maksudnya trek gajahnya. Enggak. Trek gajah enggak lewat situ. Oh, enggak lah. Enggak lewat situ. Oh, wow.
Amang. Marsbook. Tapi warnanya ini ya. Jangkuk.
Di dalam, jadi kepalanya ikut masuk ke dalam, jepit pakai kaca. Bang, nggak boleh. Udah? Oh, oh my god. Udah, iya, iya, cantik, iya cantik. Oke, okay, udah ya? Udah. Abis apa lagi? Belakangnya. Gantiin yang belakang. Iyalah. Dah. Dah.
Bobo dia ya? Bobo udah tadi, Le. Ya udah enggak apa-apa lah. Nanti lihat videonya aja deh. Enggak apa-apa lagi juga dia belum ngerti. Iya. Gita yang udah ngerti ya. Iya. Gita kayak gitu enggak tadi ya? Iya. Iya, dia main debat aja ya. Udah berhenti aja dulu kita. Sini. Jalan terus, jalan terus jika singa berdekat segera menghindar. Ini lagi tidur sebelah kiri. Robek. Mana singanya? Gak ada. Sanggup dengan ini sebelah kanan singa. Oh itu singa. Aduh. Di kandang semua singanya. Kayak kebun binatang. Lo mau yang gak dituin? Iya, ada di depan. Ada kan? Nih kiri juga. Sebelah kiri. Keran ada gak? Gak ada keran. Singa. King of the jungle, Simba. Udah cuma satu doang. Harimau, kucing paling besar di dunia. Dari segera apabila harimau kita. Udah harus dior. Jalan terus. Ini mobil ini kan. Jalan terus, sambil jalan pelan-pelan. Sekali, coy. Yang sekali paling depan, tadi, kan? Silakan sambil jalan pelan-pelan. Jalan sekali terus, sambil kan? Jalan pelan-pelan. Silakan, yang paling depan, jalan terus. Bisa dua lajur, jalan terus. Sambil jalan pelan-pelan. Paling besar, yang paling depan, silakan sambil jalan pelan-pelan. Bisa dua lajur, jalan terus. Dari buru bangsa, apa respon dari sang pemilik sarang dan anda lihat? Sungai-sungai besar dan dua yang terlepas dari burung mangsa, mereka memiliki cakar dan juga paru yang sangat kuat dan juga tajam. Nah di sini kami menggunakan sarung tangan atau glove untuk melindungi tangan kami dari cengkraman reptor yang satu ini. Karena bisa anda lihat bagaimana ketika ia sedang mencengkram itu sangatlah kuat sekali. Bahkan untuk reptor yang satu ini, ia pun mampu menangkap mangsanya yang berukuran 1,5 dari bobot tubuhnya sendiri dan langsung membawanya ke udara. Dan dia burung elang laut perut putih, merupakan burung mangsa terbesar yang ada di Indonesia. Dan di Indonesia, khususnya di kawasan Sunda Besar, sering kita jumpai dari Kalimantan dan Sumatera. Namun Jawa dan Bali sudah jarang kita temukan. Dan penyebaran sendiri tidak hanya di Indonesia saja. Reptor yang satu ini menyebar sampai ke Bombay, India, Filipina, bahkan ke Australia. Dan inilah dia, reptor terbesar yang ada di Indonesia, the white belit seagull. Mana dong adik semangat muda lagi? Oke, para pengunjung, biar lebih semangat,
giliran Anda, yaitu peserta. Dan tiga pertama, saya minta sasa, mau kita ingatkan di sarung tangan atau di kepala? Kepala! Di sarung tangan apa di kepala? Luar biasa, bagaimana pertama? Keren. Dan para pengunjung, tenang pertama. Kalau terjadi sesuatu, biar pengunjung semua yang bertanggung jawab. Oke, sudah siap pertama? Arah sini. Dan untuk melindungi dari cakarnya yang sangat kuat, di mana sini kita akan menggunakan topi. Nah, topi ini silakan dipakai, pakai yang kejar, jangan sampai terlepas. Kalau terlepas, bagian kepalanya yang jadi korban. Ini serius, karena ingat, dua hal yang terlepas dari perut bangsa. Mereka memiliki cakar dan paru yang sangat kuat dan juga tajam. Siap pertama? Mudah. Oke. Nah, intrusinya cukup mudah, pandangannya fokus ke depan. Nah, pandangannya fokus ke depan, jangan menengok ke arah belakang ataupun ke samping. Pertama cukup diam di situ, siap? Yakin? Berdoa terlebih dahulu. Kalau burunya ingat di kepala, kita kasih semangat tepuk tangan yang paling rame. Namun, apabila ingat di tempat yang lain, itu juga pelatihan kami. Siapa nama? Tenang, Pak Tama. Ambulans sudah menunggu di arah sana. Sudah siap? Pandangannya fokus ke depan, biar cantiknya kelihatan. Karena saat ini, burung pemangsa, ia sudah mengintai jauh dalam tangan yang ada di atas sana. Ia akan muncul apabila melihat sesuatu hal yang menarik perhatiannya. Dan lihat! Yeah.
lagi. Di sini saya bukan kejar-kejarin ya, tapi di sini kita happy bareng di nama Sabah Indonesia. Oke, Mas Tama, bentar. Nah, karena di sini Mas Tama sudah ikut serta dalam pertunjukan kami, dan Mas Tama juga sudah lari, tentunya capek ya. Dan juga capek juga nih. Tapi tenang, di sini kami sudah menyediakan hadiah spesial. Kayaknya deh. Di sini selesai penjualan nanti, Mas Tama bisa ke belakang untuk mengambil voucher bunga gratis di Taman Safari Indonesia. Satu keluarga. Dan bisa aja kita ambil sama-sama. Ini sedikit aja ya. Terima kasih. Mas Tama sudah membuktikan. Ada pegang kunci mobil nggak? Kalau kali saja, mereka pun.